Segitiga Bermuda sering dijuluki tempat misterius di dunia. Banyak kisah misterius yang menaungi tempat tersebut. Hal itu membuat banyak orang ketakutan melewati kawasan tersebut. Banyak dilaporkan pesawat hingga kapal hilang di kawasan tersebut. Kawasan Segitiga Bermuda terletak di antara Miami, Puerto Rico, dan Bermuda. Beberapa informasi simpang siur membuat masyarakat semakin merasa takut. Sebuah pulau baru terbentuk di Segitiga Bermuda, namun orang-orang diminta untuk menjauh. Pulau tersebut dijuluki Pulau Sally karena banyaknya jumlah kerang di atasnya. Pasir yang membentuk pulau tersebut dilarang didekati. Penduduk setempat meminta orang-orang untuk menjauh dari pulau tersebut. Pulau ini menjadi daya tarik tersendiri. Orang-orang diminta menjauh karena terdapat arus kuat yang ada di sekitar pulau tersebut. Tidak hanya itu, hiu juga dilaporkan berkeliaran di tempat tersebut. Masa depan pulau ini tidak jelas, tapi pasir bisa terus bertambah. Jadi, berada di pulau ini jelas sangat berbahaya karena bisa hilang sewaktu-waktu.